Wih, guys. Gede banget, guys. Kelihatan kan ikan sana? Bismillah. Dapat, guys. Wih, langsung, guys. Ada sambaran, guys. Bismillah. Dimakan, guys. Keluar dia. Bismillah. Guys, jadi karena kita hujan ya, kita melipir dulu ke sini, ke saung nih. Nih, guys, nih. Jadi nih. Mantul, guys. Bismillah. Oke guys, jadi di bawah sana ada sungai. Kalau kata warga sini katanya banyak cana limbatannya atau bogo orang sini bilangnya ya. Tuh udah pada duluan ya. Oke, seperti apa keseruannya, ikuti terus yuk. Sini. Wih, langsung guys. Ada sambaran guys. Bismillah. Kena guys. Oke, strike pertama guys. Wih. Gemuk nih cananya nih. Wih, cakep-cakep tapi teman-teman ya. Warnanya nih. Ya. Yeah. Tapi tipis sih. Oke. Okay. Habis makan kayaknya dia nih. Bungkus ya. Oke, okay, lanjut. Dimakan guys. Keluar dia. Bismillah. Ya, yeah. Dapet guys. Strike yang kedua hari ini guys. Wah, keluar juga nih cana limbata nih. Ini dia nih guys. Keren. Kita lihat kecantikannya dulu. Mantap nih. Cakep nih. Ya beginilah. Dia lebih hitam ya. Kita coba lihat di air. Nah. Keren ya. Oke guys, dikarenakan hujan ya, jadi kita melipir dulu ini. Tadi kita di sungai besar sono. Ya. Kita rencana ke saung ini nih. Ya. Sebelum hujannya gede banget, kayaknya ini hujannya gede banget nih. Cuma bocah-bocah enggak tahu pada di mana tuh. Si Kiton sama Hendra. Ini. Spot. Hujannya gede. Ini saungnya mantap nih. Keren, eh. Guys, jadi karena kita hujan ya, kita melipir dulu ke sini, ke saung nih. Aduh, saungnya enak banget ini, bener. Gak usah bikin tenda sih. Komen guys, no komen. Langsung mirunan dia nih. Di sini enak nih tempatnya guys, katanya. Enaknya mancing bentar di sini mah. Nih guys nih, jadi nih. Mantul guys, itu. Lihat guys. Oke guys, setelah kita ngopi dulu sejenak ya, kita akan melanjutkan petualangan mencari cana, tapi dekat-dekat ini ya, tenda ini nih, play seat ini nih. Di sini nih guys, sarang ikan cana nih. Yakinlah. Ya. Mantep nih sarang ikan cana nih. Oh, yang sono noh. Udah ini mah. Insya Allah ada penghuninya.
kita sini dulu guys ya. Nah, kita yang ini dulu nih. Mantap nih. Cocok nih. Ya. Yeah. Wih, guys. Gede banget, guys. Kelihatan kan ikan sana? Bismillah. Dapat, guys. Iya. Yeah. Sudah ku bilang di sini ada ikan sananya. Kita bawa ke sini, guys. Cakep nih. Lumayan gede ya. Oke. Mantap teman-teman ya, seger eh. Di sini dalam teman-teman ya. Papri sama Mas Ketan ngiri nih. Lumayan yang tadinya haus banget ya hilang. Pemandangannya mantap ya, langsung Gunung Salak tuh ya, cuma ketutup awan. Oke, kita coba di sini nih. Kita coba spot sini. Sudah ada Cana lagi nganggur di sini. Ada guys. Ada Cana masih kecil. Dimakan guys, Cana yang tadi nih. Strike guys, ketahuan makanya dia. Lumayan. Yang keempat. Guys, ini dia Cana. Sepertinya bagus nih. Nah, ini dia nih Cana keempat kita. Oke, kita lihat di air. Walaupun masih bocil ya, lumayan lah ya. Tuh teman-teman nih. Seperti granit dia ya. Dan gondrong. Lumayan sih gondrong nih, walaupun bocah kecil. Oh, cakep banget dia ya. Oh, cakep ya. Oke lah, lumayan. Oke guys, jadi ini hasil akhir saya ya, skor sementara 4 nih Cana Limbata ya. Sampai jam berapa ini ya, di daerah mana ini ya? Pokoknya kita ngaprak aja guys ya. Sampai menjelang pulang inilah saya sudah males mancing. Sudah pengen istirahat ya. Yalah, rezekinya cuma 4 ekor ya, nggak apa-apa ya, masih dikasih strike. Hanya itu yang bisa mengiki jangan persembahkan ya. Pertontonkan ke teman-teman, semoga menghibur ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe juga channel Sebelah Pancing, subscribe juga channel Mas Kiton ya, sehibur tenda. Oke, kita beres-beres ya.